satu berkenaan pemaafan. Perkara yang kedua, hadirat yang akan saya sentuh itu adalah istiqamah. Saya mendengar hadirat itu yang persoalan kemaafan. Kenapakah saya kemukakan persoalan ini untuk saya kongsikan dengan hadirat? Saya bawa iaitu beberapa kisah yang berlaku sepanjang Aidil Fitri selama seminggu. Satu kisah itu seorang lelaki lah yang menceritakan kepada saya. Dia berasal daripada selatan tanah air, berkahwin dengan orang Pantai Timur. Katanya sebelum dia pulang untuk beraya di Pantai Timur, sehari sepuluh bulan beliau bertemu dengan ayah dia. Ayah dia memohon maaf dengan ayah dia. Kata lelaki ini, dia kata, "Ustaz, ayah saya tidak mahu memaafkan saya. Dah 3 tahun termasuk tahun ini, dah kali pada tahun yang ketiga di mana saya minta maaf dengan ayah saya tidak memaafkan saya. Sebab minta maaf saya sebut sedikit latar belakangnya, iaitu perbezaan latar belakang politik itu saja. Di mana ayah tak menerima, akhirnya ayah tak memaafkan anak itu. Kemudian dia bertanya kepada saya, macam mana Ustaz?" Saya kata, "Mintalah dengan Allah. Kerana Allah yang memiliki hati manusia, dan Allah juga yang boleh melembutkan hati manusia, insyaAllah." Perkara yang kedua, seorang wanita yang menceritakan kepada saya, pada hari raya yang ketiga, dia dan suaminya pergi untuk beraya di rumah mak saudara. Bapa saudara kepada wanita berkenaan sudah meninggal dunia. Yang masih ada mak saudara sahabat dia lah, termasuk itu sepupu dia. Bila mana sampai di rumah ibu saudara dia, yang menyambut kata wanita berkenaan itu sepupu dia, isteri kepada sepupu dia, seorang doktor. Sepupunya juga seorang doktor pakar. Sambutan dia atau layanan dia sangat dingin lah. Jemput masuk tapi tak ceria, tak bersungguh-sungguh. Dan ajak masuk ke dalam rumah. Dia tanyalah, "Mana mak saudara?" Dia kata, "Mak saudara ada di Mekah, sedang menunaikan umrah." Bila mana saya melihat sambutan agak dingin, dia kata, "Ustaz, lalu saya minta untuk berehat lah." Sebab dia, iaitu perbalang adik-adik. Perbalang adik-adik di mana bapa dia dan adik-adik yang lain berbalang, iaitu dengan bapa kepada sepupu dia telah meninggal dunia itu. Sebab harta juga. Sebab harta. Sebelum dia ceritakan itu kisah layanan tersebut, dia bertanya kepada saya, dia kata, "Ustaz, macam mana bapa saya sebut kepada saya dan suami, bila mana kamu nak pergi beraya, kamu pergi beraya rumah bapa saudara ni, bapa saudara ni, bapa saudara ni, yang ni tak payah, yang ni tak payah. Saya dengan suami ialah orang cerdik." Wanita ni seorang perempuan. Tak tentu yang berbalah itu mereka adik-adik. Yang berbalah itu mereka adik-adik. Kata wanita ini, "Saya tak berbalah dengan mak saudara saya. Takkan saya nak memanjangkan perbalahan tersebut? Fikir macam itu bersama dengan suami yang pergi rumah mak saudara. Yalah, kata alasan ziarah hari-hari. Adakah saya derhaka, Ustaz, kepada bapa saya?" "Tidak." Saya kata, "Tidak. Kenapa tidak derhaka?
hadirin hadirat ini, di mana seandainya kita patuh kepada bapak kita, bapak kata jangan pergi. Sedang kalau kita nak uraikan bila mana dah kahwin itu, ketaatan kepada suami. Bapak cakap, suami cakap, suami dulu. Tak apalah. Seandainya dia taat kepada bapak ni, bapak kata jangan pergi. Dia tak pergi. Betul ke tak betul? Tak betul. Kerana di sana akan berlaku iaitu memutuskan silaturahim. Hukum memutuskan silaturahim kepada haram. Dalam hadis yang sahih Nabi sebut la yadkhulul jannah qati'. Nabi kata tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Pokoknya haram. Maka bila haram tak boleh patuh kepada bapa. Bila mana bapa menyatakan jangan pergi, anak ingkar kepada arahan bapa, anak tak ada hak. Berbeza yang datang baca syakaba hari di metro, yang bapa bawa anaknya ke mahkamah setelah mana 13 tahun kan, 13 tahun anak dia cerdik, gaji 17,000, bekerja dengan satu syarikat kali-kali, tapi bodoh kan? Minta maaf lah bahasa saya kasar. Dia dapat anak dia bercerai dengan istrinya, masing-masing dah kahwin. Dia bawa anak dia tinggal dengan bapaknya, tinggal sungguh tanpa bagi duit, tanpa ambil tahu, tanpa hubungi. Bapak ini yang tak tahu nak cari anak dekat mana ni, guna mahkamah lah. Mahkamah buat macam mana, dapatlah cari. Kemudian saya baca hakim menyatakan anak kepada lelaki ini si tanggang muda. Kerana sepanjang proses perbicaraan, bila mana lelaki tersebut dipanggil untuk datang ke mahkamah, dia tak datang. Macam-macam alasan ni. Allahu Akbar, hadirin hadirat. Kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga, hadirin hadirat, saya dapat ini pada hari raya juga. Yang cerita ini anak kepada seorang dekat ustaz. Bapak saya, anak saudara dia meninggal dunia. Adalah berbalah bapak saudara. Bapak saudara dia, anak saudara bapak dia dengan bapak dia ada berbalah. Bila mana berbalah ni, anak saudara kepada bapak dia meninggal dunia. Saya adik-beradik ni ustaz, rayulah pada bapak ni. Pergilah dia kata untuk kali terakhir ziarah jenazah tu. Sampai ke mati tak pergi. Okey ke tak okey, hadirin hadirat? Tak okey. Kisah yang keempat. Bila mana saya bawa kisah wanita tadi yang pergi ziarah di layak tak bagus apa semua. Bila mana saya bawa kisah ni di satu surau, surau ni saya rahsia lah. Habis saya mengajar itu, seorang hati daripada utara. Daripada utara, dia kata bila mana ustaz cerita tu saya mengajar air mata. Kenapa? Apa yang ustaz cerita berlaku kepada saya? Saya dan isteri saya pergi rumah adik ipar, iaitu adik kepada isteri saya. Bila mana pergi, betul macam kata ustaz, kalau kita bagi salam kelibat tuan rumah ada dalam rumah, tuan rumah dia tak jawab salam, kita boleh beredar. Sekalipun kita nampak kelibat ni, nampak dia kata ustaz kelibat ni bagi salam tak jawab, lalu macam mana? Hukumnya 3 kali bagi salam, jawapan tak ada, bermakna tuan rumah sekalipun adik kita, dia tak berhasrat nak terima kita sebagai tetamu. Sebab berbalah. Sebab berbalah. Ke harta juga. Sebab harta juga. Hadirin hadirat yang saya kasih sekali. Soal menuntut kemaafan, memberikan kemaafan, dia bukan
berlangsung sekadar pada hari lain. Kita hari ini seolah-olahnya kita faham nak minta maaf dengan orang, nak memaafkan orang hari raya itu salah. Samalah kefahaman segelintir bagi yang beribadah pada bulan Ramadan, ibadah sekadar Ramadan. Witir bulan Ramadan, habis Ramadan dia tak buat witir, tak itu. Hadirin hadirat yang mulia, dalam Al-Quran Allah menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kata Allah kepada pengampunan Tuhan kamu dan juga syurga yang seluas langit dan bumi yang telah disediakan kata Allah kepada hamba-Nya yang bertakwa. Allah membawa sifat hamba yang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfikuna amwalahum, alladzina yunfiku fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang menyumbangkan hartanya sama ada ketika dapat senang ataupun ketika mana dia sempit, dia susah. Yang kedua, wal-kadhibina al-khayza, marah. Ya, kita tak nabi, bukan mudah kita nak memaafkan orang. Setelah mana mungkin dia kata macam-macam ustaz pada saya, dia buat macam-macam pada mak saya, saya tak akan maafkan dia. Tu. Tetapi kalau kita memaafkan, besar, besar. Hadirin hadirat muslim muslimat, sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab faraddana mirar. Nabi kata jangan marah. Sebab itu kata ulama, sebaik-baik orang yang marah, yang lambat marahnya, bila mana dia marah dia cepat lagi. Itulah tingkatan marah yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling hebat. Bila mana dia berada dalam satu situasi hadiah yang menyebabkan dia boleh marah, dia lambat marah. Tapi bila mana dia marah, dia cepat reda. Itu paling bagus kan? Orang Melayu paling mudah marah, paling lambat reda. Mati pun hadiah dan marah lagi. Orang Melayu kan? Hadirin hadirat orang Melayu, hadirin hadirat muslim muslimat rahimahullah, ini bukan orang Melayu, kita orang Islam. Hadirin hadirat, biar kita lambat marah, cepat kita reda. Yang ketiga, kategori sifat yang ketiga, wal-afina alinnas, orang yang memaafkan manusia. Sebab itu bulan Syawal ini, Idul Fitri, kita belajar untuk memaafkan orang. Kita belajar untuk memaafkan orang dan kita belajar untuk menerima kemaafan daripada orang. Allahu Akbar. Kenapa? Kita bawa sedikit, kita recall balik apa yang telah kita minta sepanjang kita berada pada bulan Ramadan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa maknanya? Wahai Tuhan yang Maha Pengampun, kamu sangat suka kepada pengampunan, maafkan aku. Kita minta ampun dengan Tuhan. Tetapi segelintir daripada manusia dia tak reti nak memaafkan kesalahan. Dia minta ampun dengan Allah. Hadirin hadirat muslim muslimat rahimakumullah. Kemudian setelah kita menyelesaikan sembahyang sunat tarawih 8 rakaat ataupun 20 rakaat, kita minta dalam satu doa yang sangat panjang. Di antara yang kita minta, wali afika raji. Kita minta apa? Kita minta pengampunan daripada Allah. Kita menuntut pengampunan daripada Allah. Kita kena belajar maafkan orang. Kita kena belajar maafkan isteri, maafkan suami, maafkan anak. Saya kalau nak bercerita hadapannya, kalau nak bercerita hadap soal tak memaafkan orang, ada satu kisah hadir-hadap. Saya cerita. Anak dia bersyarat. Anak dia bersyarat. Bersyarat dekat mana saya rasa dah. Kemudian kahwin dengan bersyarat juga. Kok tak setuju? Mak tak setuju. Bersyarat tersebut bersyarat foreigner lah, orang luar Malaysia. Marah mak dan bapa ini. Katakanlah sepanjang 10 tahun bersyarat itu, dia jadi bersyarat.
Setiap bulan, katakanlah dia bagi 500 selama 10 tahun tu, mak dia, dia pulangkan semua. Dia kira balik yang anak dia bagi tu apa semua, dia pulangkan balik. Okey, kita marah punya pasal. Marah punya pasal. Hadirin hadirat muslim muslimat rahimah rahimakumullah. Kalau dia terima, kalau dia terima, selesai masalah. Tak ada sakit hati, tak ada sakit. Kerana kata ulama, orang yang gagal untuk memaafkan orang ni, dia menyimpan perasaan yang tak senang dalam dirinya. Dia mudah bawa sakit, mudah jatuh sakit. Dah, hadirin hadirat, sebab tu maafkan orang. Bila mana kita nak tidur, kita tidur dalam keadaan selesa. Bila mana, cuba bayar, kita dalam keadaan kita berbalah dengan isteri, kita tidur dalam keadaan kita marah, tak ragu untuk jatuh, kata kajian. Bila mana kita tidur dalam keadaan kita marah, berbalah dengan bini, berbalah dengan suami, kemudian dalam keadaan marah tu tidur, tidur dalam keadaan marah, tak ragu untuk jatuh. Saya baca lah hadirat betul ke tak betul, wallahu ta'ala a'lam. Sebab itu kata ulama, bila mana kamu nak tidur, kamu maafkan semua kesalahan. Sebelum kita nak tidur, kita maaf mak kita ke, isteri kita ke, anak kita, hadir hadap, kita maafkan semua. Dan kita minta hadir hadap supaya kita juga dimaafkan. Dan kita minta supaya kita dipanjangkan umur sebelum tidur. Kenapa? Supaya kita boleh bangkit, supaya kita boleh menyelesaikan hutang. Sebab tu di antara doa, kalau kita hayati doa Nabi, sebelum Nabi nak tidur, Nabi minta supaya hadir hadap, Nabi minta dipanjangkan usianya dan dapat menyelesaikan hutang. Itu doa yang Nabi baca hadap sebelum, sebelum Nabi tutup matanya hadir hadap untuk tidur. Hadirin hadirat, satu, hadirin hadirat muslim muslimat rahimah rahimakumullah. Kat mana tak tahu tadi hadirin hadirat panjang-panjang, kat mana Datuk tadi meminta maaf, meminta maaf hadirin hadirat muslim muslimat rahimah, kat mana? Ya, yang bersyarah tu cerita dah. Hadir-hadir, saya nak tempat saya ambil tadi hadir-hadir. Itulah, itulah hadir-hadir. Kita kembali kepada hadis, kembali kepada hadis hadir-hadir. Dalam satu hadis yang sahih, disebut oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak berkenaan kemaafan ini, Nabi SAW bersabda, "Thalathun man kunna man kunna wajada fihi hasbahu Allah hisaban yasira wa adkhalahu al-jannah." Siapa yang kata Nabi ada tiga sifat ini pada dirinya, nescaya satu dia akan mendapat hisab yang mudah, syurga dia dapat. Satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukti man haramaka, tukti man haramaka, kamu memberikan itu kepada orang yang mengharapkan pemberiannya kepada kamu. Dia tak nak bantu, dia tak nak tolong, tetapi bila mana dia susah, dia memerlukan kepada bantuan, walaupun dia tak minta, tapi kita beri kepada dia, itu besar. Itu besar. Yang kedua, wata'fu amman zalamaka, kamu memaafkan orang yang telah menzalimi diri kamu. Dia telah aniaya, dia telah zalim, dia kata ustaz macam-macam ni, dah dia sebar SMS, dia cakap macam-macam dalam internet pada saya. Hadirin hadirat, kata Nabi, seandainya kamu memaafkan, setelah mana kamu dizalimi, syurga kamu dapat, hisab kamu mudah. Dan tak mudah ke tak mudah? Ya. Hadirin hadirat, yang ketiga, watasilu man qata'aka, kamu sambung dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Karena Nabi ajar dalam hadis yang lain, silman qata'aka, Nabi kata sambung dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Bukan bermakna, saya kembali kepada kisah yang pertama tadi, yang wanita tadi, cerdiklah dia, kerana dia berfikir dengan waras. Tetapi seandainya kalau dia tak guna otak dia, dia bodoh. Kerana yang berbalah itu adik-beradik, ayah dia sama adik-beradik, dia tak ada kemenangan dalam perbalahan tersebut.
kalau dia meneruskan berbarang tersebut, itu tak betul. Tapi dia mengambil satu sikap apa? Okey, bapa aku berbantah dengan adik-beradik. Aku berusaha untuk menyambung balik yang terputus ni. Besar. Hadirin hadirat muslim muslimat rahmatullah. Dalam satu hadis yang bertaraf hasan, Nabi menyatakan di antara dosa yang disegerakan balasannya oleh Allah di atas muka bumi ini, iaitu bila mana kita memutuskan silaturahim, Allah akan segera. Allah akan segerakan. Sebab itu dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, man arada an yubsatalahu fi rizki wa yumsa'ulahu fi athari falyasilir rahim. Kata Nabi, siapa yang hendak rezekinya diluaskan, dipanjangkan oleh Allah, umurnya dipanjangkan. Italatul umri ini dibahaskan ulama. Adakah dipanjangkan betul-betul ke yang Allah bagi 10 kemudian jadi 20 ke? Allah Ta'ala alam. Ada perbahasan di kalangan para ahli ulama. Ada yang menyatakan bukan usianya yang dipanjang, tetapi bila mana dia mati, namanya disebut oleh orang, kebaikan yang dibuat disebut oleh orang. Kata ulama macam itu perbahasan. Hadirin hadirat, Nabi menyatakan seandainya kamu nak rezeki kamu luar, dipanjangkan usia kamu, kata Nabi, sambungkan silaturahim. Hadirin hadirat, sebab itu hari raya ini, hadirin hadirat, ambillah keluar sepanjang hari raya kita ziarah yang tak pernah kita jumpa, hadirin hadirat muslim muslimat rahimahumullah. Mungkin kita dagang balik 10 tahun tak balik sekali, mungkin bapak dah meninggal, mak dah meninggal, yang ada ustaz sepupu je. Sebab tu saya tak balik. Saya agak tak bersetuju kalau tersebut. Kenapa? Mak tak ada, ayah tak ada, mak saudara ada. Ada, sepupu ada, sepupu ada juga. Hasan Al-Banna, seorang ulama yang sangat masyhur daripada Mesir. Hasan Al-Banna, sebenarnya yang diceritakan oleh isterinya, salah satu di antara sifat yang sangat hebat yang ada pada Hasan Al-Banna ni, dia sangat hebat menjaga silaturahim. Bukan sekadar dia menjaga silaturahim iaitu dengan ahli keluarganya, termasuk dengan ahli keluarga isterinya. Kata isterinya, dia sanggup pergi yang tempat yang jauh jumpa saudara, anak beranak yang jauh semata-mata nak rupakan silaturahim. Hasan Al-Banna. Hadirin hadirat, saya melihat perkara tersebut berlaku juga dalam keluarga saya. Keluarga saya, nenek saya orang Pahat, orang Palembang. Daripada Palembang pergi, hadirin hadirat, ke Pahat. Daripada Pahat, mak nenek saya pergi ke Terengganu. Adik dia ada dekat Pahat. Bila mana mati nenek saya, meninggal adik dia, tak pergi berjalan lah. Tak pergi berjalan lah. Hadirin hadirat, saya cakap di bawah rumah saya, rumah saya orang Kelantan. Saya kata tahun ini alhamdulillah, rumah pak saudara kita pergi semua. Tahun depan ini kita berusaha untuk kita pergi rumah sepupu pula apa saja. Hadirin hadirat muslim muslimat rahimakumullah. Kerana hasil daripada kita menghubungkan silaturahim ini hasilnya besar. Hadirat, bila mana kita memutuskan silaturahim, natijahnya dahsyat, natijahnya neraka. Natijah dia neraka bila mana kita memutuskan silaturahim. Banyak contoh ya, kadang-kadang berlaku bercerai. Bercerai. Bila mana bercerai, muak tak lagi anak jumpa bapak dia. Betul ke tak betul? Tak betul. Dengan sendirinya berlaku iaitu memutuskan silaturahim. Saya bawa satu kisah yang saya baca. Kisah era Fazira. Bukan saya minat era Fazira pun, tapi saya nak cerita era Fazira. Era Fazira ini, mak dan bapaknya bercerai masa dia kecil lah. Masa dia kecil lagi apa semua. Kemudian era Fazira ini, setiap kali dia pergi rumah nenek dia, dia akan baik dengan seorang lelaki.
yang tinggal tepi rumah nenek dia. Setiap kali balik dia akan bermanja dengan lelaki. Mak dia tak pernah cerita siapa bapa dia. Mak dia menyatakan kepada Era Fazira, bapaknya dah mati lama dah, meninggal dunia kemalangan. Satu ketika mak dia sebut kepada Era Fazira, dengar baik-baik, kita ni ada pengajaran ni, tuan-tuan. Mak dia kata, jom kita balik kampung nenek. Kenapa bapak kamu meninggal dunia akibat kemalangan? Masa tu kata Era Fazira, saya tersentak, bapak mana lagi? Yang bapak mana lagi ni? Barulah dia sedar rupanya lelaki yang dia bermanja setiap kali dia pulang ke rumah nenek itulah bapak dia. Hadirin hadirat, benda yang berlaku dalam masyarakat ni, benda yang mesti diperbetulkan, hadirin hadirat, mesti diperbetulkan. Bukan berbalas sampai mati yang hanya hendak tak pergi. Allahu Akbar. Apa guna hati kalau Allah memaafkan hambanya dan Allah menganjurkan kemaafan agar hambanya memaafkan hadirin-hadirat hambanya yang lain, takkan kita tak boleh memaafkan orang? Hadirat, tadi saya sebut satu ayat di mana Allah menyatakan hadirin-hadirat di antara yang disediakan untuk hamba yang bertakwa syurga dan kemaafan, iaitu menahan kemarahan. Yang kedua iaitu wal'afina 'aninnas, memaafkan manusia. Sehingga dalam satu ayat Allah menyatakan, waman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalim. Apa makna ayat tersebut? Siapa yang memaafkan kemudian dia membaiki hubungannya, hubungan silaturahimnya mungkin yang terputus, fa ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya di sisi Allah. Innahu la yuhibbul zalimin, Allah tak suka orang zalim. Maknanya apa? Maknanya bila mana kita gagal untuk memaafkan orang, tak nak maafkan, kita zalim. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, Nabi menyatakan bila mana kita minta maaf dengan orang, orang yang kita minta maaf dia tolak untuk memberikan kemaafan, maka kata Nabi, orang ini tidak akan mendapat kelebihan di padang mahsyar di sisi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak akan ada kelebihan untuk ini. Karena bila mana orang minta maaf, dia gagal untuk memaafkan orang. Allah. Siapa contoh teladan kita? Nabi. Nabi. Hadirin hadirat, kalau kita nak buka sirahnya, Wahsy. Wahsy ini orang yang lontar lembing yang diumpah oleh Hindun bin Utbah untuk lontar lembing khas untuk bunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia dapat lontar lembing dalam perang Uhud. Perang Uhud berlaku bulan Syawal. Bulan Syawal, bulan tengah kita beraya. Kemudian Wahsy dia masuk Islam, Nabi maafkan tak dia? Walaupun Nabi sangat kecil hati, kan Nabi sangat kasih kepada bapa saudaranya Hamzah, tapi Nabi maaf ke tak maaf? Nabi maaf. Nabi maaf. Allahuakbar. Kita takkan hadap kita nak bawa hati hadap tak maaf kepada orang sampai kita mati? Sampai kita mati hadap kita nak biar dan mati tak bagus. Reda sikit, dia kata apa semua. Tak adalah orang nak mengumpat apa semua. Dia jawab macam tu pula. Hadirin hadirat muslim muslimat rahmat rahmat. Maknanya kita tak lama lah. Ada macam biasa lah. Isyak kita pergi lah. Soal kemaafan. Belajarlah tentang yang hadirin hadirat memaafkan orang dan menerima kemaafan daripada orang. Hadirin hadirat muslim. Saya dah cerita banyak. Hadirin hadirat, semalam pun satu kisah saya kongsi laporan harian. Kau semua baca ke tak? Kau semua semalam ke hari yang laporan wanita yang paling ramai curang di dunia
Malaysia jatuh nombor 3 untuk kitab betul dan tu Allahu taala alam kan? Selepas Nigeria dengan Thailand, Malaysia nombor 3. Saya nak cerita ni, nak cerita bukan nak membetulkan fakta ni. Semalam habis saya mengajar dan seorang sahabat, dia kata minta tolong sikit. Sahabat dia ni eksekutif, suami isteri pensyarah. Isteri minta cerai kerana nak kahwin dengan pensyarah. Saya kata biar aku jumpa pensyarah. Pensyarah ni kata, isteri dia mengajar kat satu tempat. Yang pensyarah ni, yang minat kepada bini orang, dia kata dia boleh uruskan untuk pensyarah wanita ni berpindah. Kemudian dia boleh usahakan untuk pensyarah ni mendapat profesor madya. Ingat semudah itu dapat profesor madya? Tak tahulah. Tapi yang saya sedihnya, macam mana kamu boleh minta cerai daripada suami kamu? Dah kahwin 2 tahun dah, sedang mengandung 7 bulan. Sedang mengandung 7 bulan. Saya kata apa nak jadi? Saya kata, habis macam mana ustaz? Saya kata sobat je. Sobat je. Rupanya bila mana dia teliti tengok, Allah nak bawa hambanya kepada dia. Lelaki dia tak kuat agama, semayang, Quran tak reti baca. Selepas mana berlaku musibah ini kepada dia, dia mula mendekatkan dirinya dengan agama. Mula mendekatkan dirinya agama. Memang itulah sepatutnya. Bila mana ada masalah, kita diajar oleh Allah. Iza sta'anta fasta'in billah. Bila mana kamu nak minta tolong, kamu merintihlah dengan Allah, minta tolong dengan Allah. Ista'inu bisabri wassalat. Mintalah dengan Allah, yaitu bisabri, dengan sabar. Dengan sembahyang minta dengan Allah. Bila mana kita sembahyang, bermakna kita merintih, kita minta dengan Allah. Saya kata sabar, sabar jangan cerai. Jangan cerai, saya kata sabar, minta dengan Allah, bangkit solat malam. Macam lelaki tadi, yang bapak dia tak nak memaafkan dia. Saya sebut kali yang sama juga. Kamu merintih dengan Allah, kamu mengadu dengan Allah, Allah akan dengar. Kalau doa daripada seorang anak yang soleh diterima oleh Allah, Allah dengar. Allah dengar, bangkitlah, mintalah dengan Allah. Saya kata Abu Hurairah, mak dia kafir juga. Mak dia kafir, minta dengan Nabi supaya mendoakan ke atas ibunya supaya Islam. Saya sebut kali yang sama, saya kata minta lah, jumpa orang baik-baik, orang baik kita semesti ustaz. Mungkin engineer tapi dia bagus, dia jaga semayah, dia warak, dia jaga syubhat, karya diharapkan oleh Allah. Minta, siapa yang dia tengok baik, minta doakan untuk aku supaya bapa aku lembut. Hadirin hadirat muslim muslimat rahmatullah. Perkara yang sebut, yang tu, yang saya nak sebut pada malam ini, iaitu berkenaan al-istiqamah. Kenapa saya bawa perkara ini? Kerana perkara inilah perkara yang sangat besar bagi siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan selepas Ramadhan. Selepas Ramadhan, perkara yang sangat besar iaitu istiqamah. Istiqamah. Hadat. Sebab itu kata Al-Imam Qushairi dalam satu kitabnya, Risalah Al-Qushairiyah, siapa yang tiada istiqamah dalam amal perbuatan, sia-sia segala usaha. Bila mana dia buat sesuatu, kata Imam Qushairi, dia tak ada istiqamah, konsistensi dalam amalan yang dia buat, maka sia-sia amalan dia. Hadirin hadirat muslim muslimat rahimakumullah. Pada bulan Ramadan kita baca Quran. Pada bulan Ramadan kita sembahyang sunat. Pada bulan Ramadan kita berpuasa. Pada bulan Ramadan kita bersedekah. Pada bulan Ramadan hadirin hadirat, iaitu kita boleh bangkit untuk solat malam. Kita ganti berdoa, kita datang masjid. Matlamat kita selepas Ramadan, matlamat kita tak nak tinggal. Kita tak nak tinggal amalan yang kita telah buat sepanjang Ramadan yang telah lepas. Itu matlamat. Biar kita jadikan itu matlamat hidup kita. Aku tak nak tinggal ni.
Karena perkara yang kita buat pada bulan Ramadan perkara yang sangat disukui oleh Allah. Hadirin hadirat. Saya mulakan reka. Satu, bagaimana untuk kita istiqamah berdoa? Minta dengan Allah. Yang saya bagi kepada hadirin hadirat ini, tiga doa yang dibaca oleh Rasulullah. Kesemuanya bersumbukan, yaitu hadis-hadis yang sah. Tuan-tuan jangan risau lah. Satu berdasarkan Sahih Muslim, hadis yang sahih. Daripada Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, Nabi sangat suka doa yang di atas, yang bukan di balik bulu. Kalau Nabi baca, minta keteguhan dalam agama, kita Allahu Akbar. Takkan kita hadap tak nak baca? Nabi minta keteguhan dalam agama. Hadirin-hadirin. Bacaan yang kedua juga ada bacaan yang sahih berdasarkan riwayat Al-Imam Tirmizi Ahmad dan juga Hakim Al-Dhahabi. Al-Imam Al-Dhahabi menyatakan hadis ini, hadis yang kedua ini hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Hadirin-hadirin. Ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, wahai Tuhan yang membalikkan hati. Siapa yang pegang hati manusia? Allah. Siapa yang pegang hati saya? Allah. Siapa yang boleh balikkan hati saya? Allah. Tengok ya contoh. Tahu Nari Aziz? Nari Aziz tahu. Dan siapa tak tahu lah. Sheila Majid tahu. Sheila Majid tahu. Dah. Sheila Majid ni penyanyi jazz. Nari Aziz ni penyanyi jazz juga. Termasuk Adilia. Adilia ni anak kepada Salamia Hasan yang mak dia pakai skirt. Dah. Nari Aziz ni apa nak bagi dia perempuan. Dia jumpa seorang lelaki, kemudian berkahwin dengan lelaki ni. Katanya orang Terengganu. Katanya yang mereka bentuk dan yang buat masjid terapung di paling hebat Terengganu. Itulah suami kepada Nari Aziz. Macam mana dia berubah? Mula-mula dia baca satu buku. Tajuk apa buku ini? Al-Hidayah. Siapa yang karang? Menteri Besar Kelantan. Kena promosi dah. Jangan baca mangga. Mangga menyesatkan. Ya ke? Majlis fatwa Kedah mengharamkan, mengeluarkan fatwa haram mangga. Tahu ke mangga Datuk? Bukan mangga, buah mengelang. Majalah Mangga. Majalah Mangga, Majlis Fatwa Kedah mengharamkan. Tapi Majlis Fatwa Kebangsaan tak bersidang lagi ya. Bila tak tahu. Hadirin-hadirin. Dia baca buku tu bila Allah permudahkan dia jumpa dengan suami dia, dia berubah. Tengok hati manusia Allah boleh balikkan. Hadirin-hadirin muslim muslimat. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah tak bandingkan hati kita daripada Quran, daripada masjid, daripada kuliah, daripada sembahyang sunnah, selepas Ramadan. Biar kekal. Biar kekal ya Allah macam tu. Suka ke tak suka hati madat jadual hidup kita macam tu? Macam dalam bulan Ramadan. Suka ke tak suka? Suka. Allah, Allah lagi suka. Kalau kita seronok dengan jadual kita dalam bulan Ramadan, bangkit pukul 5-4 pagi, hadirin-hadirin, Allah, Allah lagi suka. Allah lagi suka. Hadirin-hadirin muslim-muslimat rahmat kumullah. Satu berdoa. Banyak lagi doa yang lain yang boleh membawa kepada kita membawa pengukuhan daripada Allah. Antaranya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Fungsinya sama. Yang keempat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Fungsinya sama juga. Minta lah, tak reti bahasa Melayu lah. Minta bahasa ya Allah kekalkan macam ni selepas Ramadan ni. Satu. Yang kedua, mesti ada khidmat. Doa ada khidmat. Khidmat ni kemahuan yang tinggi. Kemauan yang tinggi yang ada dalam diri kita untuk kita buat perkara yang telah kita buat sepanjang Ramadan. Mesti ada kemauan yang tinggi.
ada amaliat, masih ada praktikal, kata para ulama. Dalam soal praktikal ini, saya nak sebut mudah saja hadirin-hadirat, kita buat sekadar yang kita mampu. Kerana saya nak bersumberkan kepada satu hadis yang sahih yang pernah saya baca di surau ini, iaitu Nabi SAW bersabda, alaikum bila amali matuti, buat yang kamu mampu. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, maka sesungguhnya Allah tidak pernah jemu untuk memberikan ganjaran, pengampunan, pahala kepada kamu selagi kamu tidak jemu untuk beribadah kepada-Nya. Ahabbul amali ila Allah, sekasih amal di sisi Allah. Ma duwi ma alaihi, apa yang dilakukan berterusan, wa in qalla, sekalipun sedikit. Dalam soal ini, kita bermula dengan puasa. Kita berpuasa sebulan pada bulan Ramadan. Matlamat kita, selepas Ramadan aku tak nak tinggal puasa. Puasa sunat lah. Yang paling hampir dengan kita puasa 6 hari pada bulan Syawal. Nak buat selang-seli, nak buat sari, kemudian buka sari, pulanglah buat macam mana. Nak buat isteri kami. Yang penting buat. Kenapa? Motivasi daripada Nabi. Nabi tengok, Nabi dia sentiasa bagi motivasi supaya kita melakukan begitu kali yang baik. Berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, setelah kita berpuasa sebulan pada bulan Ramadan, bahagia puasa setahun. Saya bertanya hadirin-hadirat, mampu tak nak puasa setahun? Akak saya setahun puasa, acik saya mampu ke tak mampu? Orang paling hebat kata Nabi, iaitu Nabi Daud alaihissalam, puasa sehari buka, puasa sehari buka, puasa sehari buka. Kita puasa 6 hari selepas Ramadan setahun. Ada orang dia tak ambil peluang. Alasan dia rumah buka. Alasan dia rumah buka. Rumah buka, kilang buka, masjid buka, hadirat-hadirat. Satu. Yang kedua, iaitu selayang malam. Alhamdulillah, kita pada bulan Ramadan kita mengerjakan setiap malam semayang malam. Semayang apa? Tarawih lah. Tarawih itu di antara semayang malam. Matlamat kita selepas Ramadan, saya tak nak tinggal semayang malam. Kita ambil yang paling mudah. Yang paling mudah semayang malam. Witir lah. Witir. Kita latih dulu, iaitu dengan kita mengerjakan witir. Sebab tu banyak tempat saya kata, selepas kita solat isyak, terus kita buat witir. Berapa nak buat ustaz? 3, 5, boleh, 7, boleh, 9, boleh, 11, boleh, 13, boleh. Satu pun boleh. Satu. Saya nak Abu Bakar hadir-hadir melakukan witir sebelum dia tidur. Jadi kita ni, kita tak nak tinggal matlamat kita ni. Jadi selepas isyak tu kita buat witir. Dah agak konsisten apa semua, dah kita buat apa semua, tambah dengan solat malam pula. Yang ketiga, bulan Ramadan, iaitu kita baca Quran. Saya nak cerita satu buku yang saya baca, karangan seorang engineer, terbitan PTS Publication. Tadi buku dah lupa, lama dah saya baca apa semua. Tapi yang menarik perhatian saya, disiplin jurutera engineer jurutera lah kan. Apa disiplin dia? Disiplin dia sehari dia akan baca satu juz. Katakanlah, kata engineer ni, dia ada apa, terpaksa keluar apa semua, sibuk apa semua, tak sempat nak baca Quran, dia akan kodok balik. Yang dia tertinggal dia akan kodok balik. Dia akan ambil masa lah baca 3 juz ke. Boleh ke buat? Boleh. Okey. Kita tak nak bermula macam engineer ni. Kita buat sekadar kita mampu. 5 baris, 3 baris. Ustaz saya mampu 5 baris. Okey dah. Daripada tak baca langsung. Bila nak baca lagi? Ramadan akan datang membaca Quran. Dah. Ramadan akan datang baru nak khatam Quran. Dah. Ramadan akan datang, Syawal tahun depan baru nak ziarah mak bapak dia balik yang meninggal dunia. Sebab tu saya sangat marah.
Hajar dah tukar saya marah dengan kamu nak ziarah kubur. Tak salah, janganlah ziarah. Tapi jangan hadap sekadar kamu datang hadap ziarah mak bapak kamu hadirin hadap Allah. Kata tentang buka satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, dia cerita bagaimana bila mana hadap-hadap kita pergi ziarah mak bapak kita, saudara mara kita hadap dikubur ni hadap mereka tahu. Mereka tahu tapi mereka tak sebut je. Kenapa dah tak datang? Raya baru kamu nak datang. Tak boleh bercakap macam tu, hati hadap tak datang, lagi tak datang. Hadap dana hari-hari. Hadap balik sekali-sekala pergi lah. Hadirin-hadirat muslim-muslimat rahmat rahimakumullah, baca Quran, jangan tinggal Quran. Hadirin-hadirat muslim-muslimat rahimakumullah. Perkara yang keempat, kita pada bulan Ramadan kita gaji bersedekah. Alhamdulillah, hadirin-hadirat kamu orang buka puasa, matlamat kita selepas Ramadan tak nak tinggal ni, sedekah ni. Macam mana kita nak latih ni, nak latih supaya kita gaji bersedekah ni, sedekah sekadar yang kita mampu puasa. Jangan pulang kau ustaz, saya letak paling minimal. Jangan nak sedekah RM1 ke RM10 ke terpulang. Besok sepuasa, lusa sepuasa, hadirin hadirat tulang sepuasa, hadirat minggu depan sepuasa, minggu lagi depan sepuasa. Hadirat setiap hari kita buat secara konsisten. Hadirat, kita jangan tinggal sedekah ini. Karena sedekah ini hadirin hadirat menghadap kita menjadi penghijab kita daripada api neraka. Sebab itu Nabi SAW bersabda, ittaqin nar walau bisyiqqit tamrah. Takutlah kamu akan neraka, elok akan menjadi kamu daripada neraka walaupun dengan bersedekah separuh daripada buah tamar. Hadirkan sedekah ini menjadi penghadap hadir-hadap daripada kita disabar oleh api neraka. Sedekah hadir-hadap, saya maaf ada bahasa yang terkasar hadir-hadap. Semoga dua perkara yang saya sebut pada malam, satu kemaafan, belajarlah maafkan orang yang terdekat. Kalau anak buat salah ke, adik-adik buat salah ke, hadir maaf kanan. Hadir hadap sambung kanan. Sambung hubungan tersebut, hadirin hadirat muslim-muslimat rahimahumullah jahilah. Hadir hadap ini. Saya kalau nak cerita lagi, banyak lagi kisah hadirin hadirat. Kisah-kisah tak pernah. Mungkin dah cerita dah, tapi anggap kemulangan dah. Di sahabat berhenam ini, di mana pasangan ini, pasangan dia sepupu. Kemudian mereka pergilah ikut di satu rombongan, di mana itulah silah. Kemudian berlaku apa yang tidak sepatutnya berlaku, iaitu persetubuhan haram, penzinaan. Kemudian sedar kesalahan, mereka kahwin, bertaubat nasuhat, benar-benar mereka bertaubat yang sepupu ini. Lari anak buah nikah. Cuma bila mana diceritakan kepada saya kata minta tolong dia kan. Betul ke tak betul? Budak ni anak buah nikah apa semua. Ya dia lah. Apa yang berlaku? Bila mana laki anak ni, anak dia anak perempuan, bawa pergi ke rumah nenek ni. Nenek ni tak boleh nak terima cucu ni. Tak boleh nak terima cucu. Katakanlah hadirin hadirat ya, cucu duduk atas lantai, nenek dia tunduk, rasa dia tak suka ni. Bila mana budak tersebut bergaduh, dia basuh lantai. Basuh lantai. Ustaz, dia basuh dengan pelawak. Kemudian ibu bapa yang sepupu, mak-mak kepada budak ni lah yang mengetahui perkara ini. Sedihlah bila pada budak tersebut diperlakukan oleh nenek dia. Kecil lagi benda tu. Akhirnya mereka hantar anak mereka ni belajar dekat Pantai Timur. Belajar, budak perempuan hantar belajar dekat sana. Mungkin berkat kejujuran taubat mereka kepada Allah, jujur ikhlas mereka bertaubat kepada Allah, benar-benar mereka bertaubat kepada Allah, anak mereka ni jadi ustazah.
Saya tahu cerita ni daripada seorang. Di mana pendidik ini atau guru ini, dia yang cerita. Dia kata, ustaz, budak ini, budak perempuan yang ustazah ini, dia sering datang rumah saya. Sembang dengan adik saya, dia kawan dengan adik dia. Kemudian, suka dengan mak kepada guru ini, kerana dia anggap macam nenek. Bila mana dia kena perbuatan nenek, dia menangis. Dia menangis, kenapa nenek dia tak boleh nak terima ni? Allah. Kena belajar hadir-hadir memaafkan orang. Memang susah. Memang susah. Tapi kita tak nak hadir-hadir muslim-muslimat rahmat kita keluar daripada dunia ni. Dan kadang kita tidak memaafkan orang. Sekali menghadap dia berbuat zalim, kita rasa tak ada salah. Ya, kita minta maaf. Kita minta maaf hadir-hadir muslim-muslimat. Dah meninggal dah. Dah meninggal dah, kata Imam Ghazali, kami minta ampunlah dengan Allah banyak-banyak. Berbuat baik banyak-banyak, kata Imam Al-Ghazali. Seandainya semasa dulu kamu pernah melakukan kesalahan kepada si mati, dia dah meninggal dunia dah. Bila mana dia dah mati, kita buat banyak-banyak, minta maaf dengan Allah banyak-banyak. Maka kemaafan kita, kebaikan yang kita buat itu menghapuskan kesalahan kita yang pernah kita buat kepada hadirin-hadirin. Yang kedua, istiqamah. Mintalah dengan Allah, cakap dengan Allah, merinting dengan Allah, supaya dia kita tukar. Hadirin-hadirin muslim-muslimat rahmat kemullah itu, dengan ibadah yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan yang lepas. Sekali lagi saya maaf ada bahasa yang terkasar. Hadirin-hadirin, saya sudahi dengan aku di masa itu. Astagfirullahaladzim, wa'adhu bilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan nak tanya? Masih tak soalan? Ustaz, bulan puasa kita senang nak sabar kan? Tapi ni kenapa? Adakah kaitan ke? Tuan-tuan, sebab itu kata Nabi hadirin hadirat. Soalan daripada abang saya ni hadirat, bulan puasa kita mudah nak sabar. Kenapa bulan puasa hadirat kita payah? Hilang kesabaran ada. Tuan dan tengok ini. Betapa bilang puasa ini Allah bantu kita hadap kita mulia. Satu nafsu kita hadir hajat. Kita dah lemah dah nafsu kita. Macam mana nafsu kita dilemahkan hadir hajat? Puasa. Sebab itu Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, kemarin Imam Ghazali membicarakan bagaimana kita nak melemahkan, nak buat nafsu. Jika katul, nafsu dia tak boleh buat. Nafsu dia ada, nafsu makan, nafsu berkelami, nafsu nak harta. Hadir-hadir kita tak nak buat, tapi kena kontrol lah. Selain daripada hadir memberatkan dengan ibadah berpuasa, hadir-hadir dengan berpuasa, termasuk hadir Imam Ghazali itu, kamu memberatkan dia dengan ibadah. Yang kedua, perkara ataupun apa yang sering mendorong manusia untuk buat hak syaitanlah. Syaitanlah terhadap hadir-hadir. Marwah ini hadir-hadir, kata Nabi, daripada syaitan. Marwah daripada api, marwah daripada syaitan. Syaitan dijadikan daripada api. Hadir-hadir. Dan kata Nabi, sejukkan kemarahan kamu iaitu dengan air. Hadir-hadir, kita diajar oleh Nabi bagaimana kita nak menguruskan kemarahan. Kalau orang marah kita hadir-hadir, dalam keadaan kita berdiri, kita duduk. Duduk tak jalan, kita lari. Hadirat atau pergi berwudu. Berwudu hadirat hadirat muslim-muslimat rahmat, rahimahumullah. Kemudian kata ulama, kamu jangan layan, kamu diam. Cuba bayangkan, dia marah, kita marah hadirat. Akhirnya, bagi sepiji dia. Dah, kita marah isteri, dia marah dekat kita hadirat. Kita marah pula dekat dia. Oh, saya cerai awak talak tiga. Lepas cerai talak tiga tu, kecewa pula. Marah punya besar. Hadirin-hadirat. Sebab itu bulan Ramadhan ini hadirin-hadirat, kan dua perkara ini Allah dah bantu kita pada bulan Ramadhan. Sebab kita mudah. Kita mudah nak beribadat. Maknanya, apa yang boleh kita pelajari
untuk kita mendapat halawat kemanisan untuk beribadat, mau tak mau kita mesti berusaha untuk menuahkan dua perkara. Satu syaitan, yang kedua hati hawa nafsu. Sebab itu kita belajarlah kitab Minhajul Abidin, kerana di sana hati hadat Imam Al-Ghazali dia tegak. Macam mana hati hadat kita nak kenal, kita nak lawan hati hadat nafsu syaitan ini, kita diajar oleh Imam Al-Ghazali. Selain daripada dua perkara lagi yang biasanya merosakkan amal ibadah manusia, manusia sendiri. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, dunia. Dunia, hadirin hadirat, raya punya pasal, hadirin hadirat. Raya punya pasal, jahannam kadang sebulan puasa. Raya punya pasal, adik. Contoh macam mana? Raya, hadirin hadirat, raya punya gaya ni, pesanan. Salam hadirin hadirat dengan bukan mahram. Kita kata tak boleh ni bersalam ni. Adik kata ustaz apa salam dia raya. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Yang kata boleh, yang kata boleh kamu yang kata boleh. Raya punya pasal, hadirin hadirat. Buat baju raya, belah sini, dedah sini, ketat sini, nipis sini. Puasa bagus dah. Puasa bukan main bagus. Jahannam satu hari dengan hari raya. Macam mana dunia merosakkan manusia, hadirin hadirat. Sebab itu hadirin hadirat dengan cara ilmu lah. Hadirin hadirat muslim muslimat rahmat rahimahumullah. Wallahu ta'ala a'lam. Hadirin hadirat muslim muslimat, sabar ini banyak tingkatan dia. Sabar melakukan ketaatan, sabar hadirin hadirat bila mana ditimpa musibah, sabar mengelakkan diri daripada maksiat. Sebab itu kata ulama, untuk melahirkan istiqamah dalam diri kamu, dia mesti ada empat kali dalam diri kamu. Satu, kamu melaksanakan ketaatan kepada Allah, seorang istiqamah. Yang kedua, kamu mengasihi diri kamu daripada melakukan maksiat kepada Allah, untuk ada istiqamah. Yang ketiga, kamu sabar, iaitu dengan setiap ujian yang menimpa kepada diri kamu. Yang keempat, kamu mensyukuri nikmat yang Allah beri kepada kamu. InsyaAllah kamu akan ada istiqamah. Kata para alim ulama, sebab itu dalam satu hadis Nabi bersabda, man uqtiya fasyakara wa utuliya fasabara wa dhalama fastaghfara wa dhulima faghfara lahumul amnu ulaika humul muhtadun. Siapa yang diberi nikmat, kata Nabi, dia syukur. Yang ditimpa dengan ujian, dia sabar. Yang buat jahat kepada orang, dia minta ampun dengan Allah. Yang dizalimi, orang aniaya dia, dia memaafkan. Bagi mereka, kata Nabi, ketenangan. Dan mereka lah, kata Nabi, boleh jadi beri petunjuk kepada Allah. Hadirkan muslim muslimat rahmatullah. Allah SWT. Ada soalan lain? Doa ini tuan-tuan boleh baca. Saya pilih, saya lebih suka lah, bagi saya terpulang kepada hadirin hadirat lah. Doa ini saya suka, satu di antara tempat yang paling saya suka untuk baca, selepas baca tahiyat sebelum salam. Saya sangat suka baca dekat sini. Ataupun nak baca, nak dijadikan wiri-wiri ini, padanya satu perkara yang kita ulang untuk kita jadikan kebiasaan. Buat lepas sembahyang. Lepas kita beri semua tahu semua sebelum kita berdoa, kita baca yang qalibal qulub fa fi qalbi aladin ya musab fa tuq sadiqa bi ala tu'ati. Kita baca rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana, baca semua, baca semua hadirin hadirat. Tapi biar kita faham minta dengan Allah, merintih dengan Allah. Kita merintih dengan Allah, ya Allah, aku minta yang kembalikan hati aku. Hati hendak biar kita teguh di atas agamanya hadirin hadirat. Biar kita kekal atas Islam. Saya nak kongsi satu cerita lagi sebelum saya nak berakhir, tuan-tuan tak tanya. Saya sebelum berakhir Ramadan, saya bertemu dengan seorang lelaki, seorang profesor mengajar satu universiti tapi beragama Sikh. Agama Sikh. Dia Islam, bini tak Islam, anak tak Islam. Anak dia tiga-tiga belajar dekat universiti, masih belajar. Dua dekat luar negara. Universiti saya rahsia lah. Bapa dia ni orang besar dalam agama Sikh di tanah Melayu. Saya sebut kepada dia, saya kata, tuan kena banyak sabar. Saya kata apa semua. Bila mana kita
kembali kepada Islam ni, saya kata saya tak nak sebut convert kepada Islam. Convert kepada Islam tak sesuai, saya kata. Kerana bila mana Tuhan, saya dilahirkan, semua kita secara fitrah yang Muslim semua. Secara fitrahnya kita semua ada seorang Muslim. Sebab tu saya lebih suka, saya kata Tuhan kembali kepada Islam. Bukan Tuhan-Tuhan memeluk Islam. Kalau Tuhan-Tuhan, Tuhan ni dah Islam dah dulu apa semua. Tapi kerana mak bapak persekitaran yang jaga Tuhan, persekitaran yang tak betul, apa Tuhan jadi tak betul apa semua. Saya kata Tuhan kena banyak sahabat. Saya kata minta dengan Allah. Saya kata, kerana ujian akan banyak. Ujian akan banyak. Bapak yang mengharapkan dia ganti dia untuk, kalau kita katalah nak jadi ketua agama Sikh kami. Agama Sikh ni, kalau compare dengan orang Cina, orang Hindu, yang paling payah untuk kembali kepada Islam, masuk Islam dah mudah-mudah untuk kita faham. Agama Sikh lah. Yang paling ramai Cina, yang kedua Hindu, yang paling susah Sikh untuk masuk. Untuk masuk. Kenapa dia masuk? Hasil daripada kajian. Kenapa dia masuk? Hasil daripada kawan dengan orang Islam. Saya kata Tuhan kebanyakan sobat. Bila mana Tuhan tengok orang Islam tak bagus, yang tak bagus tu mereka. Islam tu bagus, saya kata apa semua. Setakat untuk bagi motivasi kepada dia. Hadirin-hadirat Muslim Muslimah Rahman Rahimahumullah. Tak ada, akhirah. Sekali lagi saya maaf. Ada masa yang terkasar. Aku lupa, saya mencoba. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.